Berlibur dan bersantai bersama keluarga menjadi hal yang menggembirakan saat libur panjang akhir pekan tiba. Kebun binatang Ragunan menjadi salah satu lokasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang yang Anda sayangi. Pemirsa, kita akan bergabung bersama reporter Keiko Ranti yang sudah berada di Kebun Binatang Ragunan. Ya, Keiko, bagaimana suasana liburan di sana? Ya, Imel, suasana di Kebun Binatang Ragunan ini sangat meriah. Sejak pagi tadi, pengunjung tak hanya dari Jakarta, namun juga luar daerah terus memadati Kebun Binatang Ragunan. Tercatat 11.000 pengunjung yang mendatangi Kebun Binatang Ragunan. Dan jumlah ini akan terus bertambah, diperkirakan hingga sore hari nanti pengunjung bisa membludak hingga 40.000 pengunjung. Dan ini memang biasa terjadi di akhir pekan, namun biasanya bila akhir kali ini libur cukup panjang hingga hari Senin nanti, lonjakan pengunjung terjadi di hari Minggu dan hari Senin nanti. Diperkirakan juga nanti Senin pengunjung akan lebih banyak dibanding hari ini. Dan hari Sabtu lalu pengunjung hanya sekitar 10.000 dan jumlah ini akan terus bertambah hingga Senin tadi. Sehingga pengelola Kebun Binatang Ragunan telah mempersiapkan berbagai hal agar pengunjung tetap nyaman. Dan hari Senin nanti Kebun Ragunan akan tetap buka. Dan biasanya memang satwa ini diliburkan setiap hari Senin, namun karena Senin nanti adalah tanggal merah dan pengunjung diperkirakan akan terus berdatangan, maka pengelola telah mengatur untuk menukar libur para satwa, sehingga para satwa nantinya akan diliburkan pada hari Selasa. Dan pengunjung tampak sangat antusias dengan adanya Kebun Binatang Ragunan ini karena tiket yang dibilang sangat murah, hanya sekitar Rp4.000. Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk melihat-lihat kebun binatang ini. Imel. Lalu Keiko, apa sih yang ditawarkan oleh Kebun Binatang Ragunan pada libur panjang akhir pekan ini? Ya, Imel, salah satu kegiatan favorit warga di Kebun Binatang Ragunan memang adalah berpiknik bersama keluarga. Namun ada beberapa aktivitas yang menurut kami lihat tadi adalah bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang sangat populer. Menyewa sepeda tandem dengan harga Rp15.000 per jam. Juga ada aktivitas lain seperti kereta keliling dengan membayar Rp7.500. Anda bisa berkeliling satu putaran di Kebun Binatang Ragunan ini. Dan tentunya Kebun Binatang Ragunan tak lepas dengan kehadiran para satwa-satwa yang memperlihatkan kebolehan mereka. Dan salah satunya yang saat ini menjadi primadona adalah kehadiran bayi gajah berusia sekitar 5 bulan yang baru saja diberi nama oleh Menteri Kehutanan. Dan bayi gajah ini diberi nama Pangeran oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Dan ada satu bayi gajah lagi yang belum diberi nama dan rencananya nanti akan diberi nama langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Imel. Baik, terima kasih Keiko atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Keiko melaporkan langsung dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan.